PSM Makassar sudah memiliki 9 gelandang, 3 pemain punya peran sebagai kreator serangan, yaitu Willem Jantlin, Kenso Nambu, dan M. Rafli Asrul. Sedangkan ada 6 gelandang petarung, yakni M. Arfan, Akbar Tanjung, Ananda Raihan, Rashid Bakri, Adil Nurbangsawan, dan pemain baru yang direkrut yakni Rizky Peluh. Dengan kedalaman skuad mumpuni ini, sang juru taktik Bernardo Tavares punya banyak alternatif dalam meracik strategi. Bluim tetap menjadi motor serangan PSM Makassar. Gelandang asal Belanda ini memiliki visi bermain yang bagus, umpan akurat, penyelesaian akhir yang bagus, dan tendangan bebas mematikan. Tak ayal musim lalu menjadi pemain terbaik Liga 1. Kemudian ada Kenso Nambu yang juga bisa berperan sebagai gelandang serang. 6 gelandang petarung akan menjadi penopang para kreator serangan. Akbar Tanjung dan Rizky Peluh akan bersaing dalam perebutan posisi gelandang bertahan.